Penternakan lebah kelulut mewujudkan satu fenomena baru di Malaysia melalui penglibatan ramai pengusaha madu kelulut. Salah satu peralatan wajib ada bagi setiap penternak lebah kelulut ialah alatan menyedut madu kerana cara menuai madu kelulut tidak sama dengan madu lebah biasa. Walaupun alatan penyedut madu banyak di pasaran, namun hampir kesemuanya menyedut bersama angin yang menyebabkan terdapat buih-buih halus yang dipanggil microbubbles. Microbubbles ini menyebabkan madu yang dikumpulkan mudah menapai dan apabila dibotolkan, ia boleh meletup akibat tekanan angin. Dan menyedari masalah itu, Fakulti Kejuruteraan Mechanical University Malaysia Pahang UMP mencipta alat penyedut madu kelulut yang lebih berkesan. Penyelidikan dijalankan selama 2 tahun oleh 3 pensyarah kanan dengan penghasilan beberapa prototip. Ia turut diuji 30 penternak madu kelulut di sekitar Kuantan. Dia sedut sekali dengan angin. Bila angin, itu antara masalah dia sebab madu itu akan berbuih. Dia akan menghasilkan, dia panggil microbubble. Dan microbubble itu juga akan mengganggu lah dalam erti kata proses penyimpanan dan marketing madu tu. Sebab bila madu berbuih, ada bubble trap, mikroorganisma, contohnya macam, senang kata macam yeast lah. Dia lagi senang untuk menapai dan madu tu berbuih banyak, lagi banyak dan boleh menyebabkan botol tu meletup sampai satu tahap kan. Peralatan menyedut madu itu kini dalam proses untuk dipatenkan. Antara kelebihannya, ia mampu menjimatkan masa kerja sehingga 50%. Rekaan alatan ini lebih mudah dibawa dan mempunyai ketahanan bateri sehingga 4 jam. Kemudian antara yang orang cakap tu madu tu kurang berbuih. Itu memang antara aspek yang penternak suka. Sebab dia lepas dia pump, dia terus boleh bottling. Kalau tak, dia kena tunggu sebulan, kadang seminggu, 2 minggu untuk menyebabkan buih tu mendap dulu. Baru dia boleh jual kan, dia, sebab apa, pelanggan pun tak suka madu berbuih kan. Itu nombor 3. Keempatnya, dari segi portability lah. Kita design tu comel-comel, apa berat pun tak berat, 1 kilo macam tu je untuk memudahkan dibawa ke mana-mana lah dalam ladang. Alat penyedut madu kelulut ini sekaligus dapat mengatasi masalah penternak dan pengusaha kelulut untuk mendapatkan hasil yang optimal. Penciptaannya juga diharapkan dapat merancakkan industri ternakan madu kelulut di negara ini, terutama ternakan komersial.